Ini kali pertama suami saya berkunjung ke Papua, dan pada saat itu kami masih berpacaran. Kami dijemput oleh orang tua saya di Bandara Sentani di Jayapura, kemudian dibawa ke rumah suami saya disambut dengan adat Papua, lebih khusus adat Waropen. Diberikan hiasan kepala, noken di leher, kemudian juga injak piring, piring antik ya, piring gantung. Dan saya bertemu dengan saudara-saudara saya, tante, om tante saya, sepupu-sepupu dan keponakan. Kami bergembira sekali. Nah, selanjutnya dipersiapkanlah acara kecil-kecilan, mau diadatin lamaran atau peminangan. Nah, ini sudah dalam prosesi ketuk pintu, kemudian diberikan noken lagi atau tas ya, itu syarat makna. Dan akhirnya duduk, kemudian dimusyawarahkan, ditanyakan kapan mau menikah dan sebagainya. Ini penerjemahnya Dr. Andes Septimus Kumur, Bapak Dr. Andes Septimus Kumur. Ada kakak-kakak sepupu saya di sana, orang tua saya, mama papa sangat bergembira. Ada kakak Olof, Adolf, Waramori sekeluarga. Ini kakak ibu saya. Dan kami diberikan kain batik Papua oleh kakak ibu Sudarsono. Kami bawa pulang sampai ke Amerika dan dipasang di sofa kami di ruangan tamu. Nah, hiasan kepala dan tas yang digantung di leher dari Donald, kami bawa pulang dan dibingkai, kami taruh di rumah kami di Amerika. Nah, setelah acara peminangan, ketuk pintu, beres, kita makan papeda. Donald untuk pertama kalinya mencoba papeda. Dan tidak lupa keluarga besar, lingkar dalam yang ada, ini masyarakat Waropen, Mawar Saron, kita berfoto ya. Semua bergembira sekali. Hari berikutnya kita jalan-jalan keliling kota Jayapura. Mr. D bawa kameranya, jadi ini hasil jepretannya. Jayapura terlihat dari atas puncak Jayapura City. Nah, ini ayah saya lagi nunjuk-nunjuk ya sambil bercerita ke Mr. D. Dan yang baju putih adalah keponakan saya Gracie. Kemudian yang baju hitam itu sepupu saya, kakak sepupu, kakak Neles Mindesi. Gracie dia adalah tour guide ya di kota Jayapura. Jadi dia menjelaskan dengan lengkap sekali tentang kota Jayapura dan sekitarnya. Setelah keliling-keliling foto, tidak lupa mampir di Skyland. This is a stand on the side of the road that sells coconut, fresh coconut. Sitting here with Miss Gracie getting ready to eat coconut. Hello, hello. Welcome to Jayapura. It's really hot. But it's beautiful, no worries. This man is preparing the fresh coconut. Ooh, wow. Thank you.
Berikut ini beberapa foto hasil jepretan Mr. D di pasar ikan Hamadi. Demikian kenangan indah di Jayapura. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.